Kitanya kita kena banyak sabar lah. Memang orang kata nak melentukkan buluh tu, terutamanya dalam keadaan mereka ni dah belasan tahun untuk di peringkat sekolah menengah lah, khususnya macam saya menghadapi pelajar yang 16 tahun, 17 tahun tu, orang kata penuh sabar untuk bentuk kerana kita dah mengambil peranan yang sepatutnya. Dan tambah pula macam saya ni, kita ni berkeluarga pun belum, jadi kita pun tak tahu apa yang anak ni nak. Jadi kita kena faham betul-betul dan kita kena sabar, take time sikit orang kata untuk membentuk mereka ni. Ustaz, pandangan dari sudut pandangan Islam pula, mungkinlah ada tak yang Nabi kita ataupun sunnah-sunnah ataupun apa-apa hadis yang boleh, yang berkaitan, yang boleh diamalkan sama ada kepada ibu bapa ataupun kepada seorang guru tu dalam mentarbiah anak-anak ni, supaya sekurang-kurangnya memberi sedikit ruang untuk anak anak kita ni menjadi yang lebih baik daripada cepat terpengaruh dengan perkara-perkara yang tak elok lah. Sila Ustaz. Kalau kita tengok dalam Islam, memang Nabi dan juga kalau kita ingat adalah Luqmanul Hakim. Kalau nak tengok kisah tentang mendidik anak-anak ataupun mendidik anak-anak kecil, boleh kita rujuk daripada kisah Luqmanul Hakim. Kalau kita tengok Luqmanul Hakim, bila mana dia nak nasihat pada anak dia, dia akan mulakan dengan satu panggilan yang cukup baik. Kadang-kadang kita ni sebagai guru ataupun sebagai mak atau ayah ataupun orang yang lebih dewasa nak mendidik, kita terus panggil dalam keadaan nak marah ataupun terus nasihat. Tapi Luqmanul Hakim, dia ajar untuk nasihat kepada anak-anak, mulakan dengan panggilan yang baik. Kalau dalam Quran, Luqman sebut, ya bunayya, wahai anakku. Tapi orang tanya, kenapa Luqman tak pakai ya walad? Kenapa tak pakai perkataan wahai anakku? Tapi dia guna perkataan ya bunayya. Kalau lihatlah, ya bunayya ni adalah satu panggilan, wahai anak kesayanganku. Tak pun kalau tengok Rasulullah, bila mana dia nak bagi nasihat kepada seorang budak kecil, yang mana tentang makan, Nabi panggil dengan perkataan ya gulam. Nabi tak panggil juga dengan ya walad, tapi ya gulam, wahai budak yang cerdik, wahai budak yang manis, wahai budak yang cantik, elok dan sebagainya, menggunakan perkataan ya gulam. Dia nampak di situ supaya kita bila mana nak nasihat ataupun nak memberikan teguran, mulakan dengan pujian ataupun panggilan yang cukup baik, supaya dia terbuka hati dulu, baru kita bagi teguran kepada dia. Dan kalau kita nak tengok, mungkin ada benda-benda yang patut kita perhatikan bila mana nak mendidik. Salah satunya adalah, banyakkan kita ini nak memberi nasihat, nasihat daripada hati, insyaAllah dia akan jatuh dalam hati. Tapi kalau nasihat daripada fikiran ataupun nafsu, dia tak akan jadi apa-apa, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Cara kita nak menegur. Dan banyakkan istighfar, banyakkan solawat dan banyakkan doa, mudah-mudahan dapat melembutkan hati. Salah satunya adalah Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, ataupun Rabbi yasir wa la tu'asir, ataupun boleh juga dipakai surah Toha ayat 55, yakni minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu adalah satu doa untuk melenturkan ego, menurunkan kemarahan, menurunkan baran. Dan bila mana nak memberikan percakapan supaya orang itu dapat mendengar dengan baik, boleh digunakan juga surah Toha ayat 55. Mungkin boleh dijadikan sebagai panduan dalam nak mendidik, melembutkan hati, insyaAllah. Ya, itu dia. Baik, terima kasih Ustaz. Dan saya harap dengan penjelasan ni kita dapat memberi sedikit idea ataupun tips lah, sekurang-kurangnya untuk pelajar itu sendiri ataupun remaja itu sendiri, ataupun ibu bapa yang mendidik ataupun mentarbiah anak dia sendiri. Dan juga macam saya sebagai guru yang mengambil peranan ibu dan ayah, terutamanya ibu dengan ayah yang mungkin dah tiada ataupun bercerai dan sebagainya lah. Orang kata anak-anak ni dia masih dalam keadaan yang tercari-cari, yang macam Rasulullah kata pun, dilahirkan dalam keadaan yang suci bersih dan terpulang kepada ibu bapa ataupun penjaga kepada anak tu sendiri untuk mencorakkan ni sama ada menjadi Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Terima kasih Ustaz atas penjelasan kita pada hari ini.